apa yang salah dengan perbedaan. Apakah perbedaan harus kita acuhkan dan melanjutkan hubungan? Atau perbedaan adalah alasan untuk saling meninggalkan? Apa arti sebuah keyakinan? Apakah sebuah keimanan atau malah suatu batasan? Saat itu, aku melihatmu berjalan dengan wajahmu yang kebingungan. Dan aku berpikir kau sedang kesulitan. Lalu aku beranjak dari tempat sandaranku untuk menyapamu. Lalu kau tersenyum kepadaku sambil tersipu malu. Tak disangka, kita satu jurusan. Mulai dari sapaan, kita mulai jadi teman. Hari demi hari, bersamamu kulewati. Hingga suatu ketika, aku benar-benar merasakan jatuh cinta. Aku tidak tahu bagaimana bisa. Sudah 2 tahun berteman, dan apakah ini cinta yang kurasakan?
Suatu saat, aku beranikan diriku untuk mengungkapkan cinta. Terkejut rasanya saat kau bilang kau juga cinta. Singkat cerita, kami berdua lulus dan ingin mengejar cita-cita. Suatu ketika, kau menanyakan bagaimana cara kita melanjutkan sebuah hubungan yang bertentangan. Kita tak bisa bersama karena kita beda. Kau ingin bertanya kepadanya, apakah aku yang bukan umatnya boleh mencintai hambanya? Apakah Tuhan hanya mempertemukan tanpa mempersatukan? Dulu kita bersama, sekarang tak saling menyapa. Hingga kita tersadarkan, memutuskan untuk tidak bersama. Bukan berarti kita tidak bisa berteman lagi. Memang kita tidak dipersatukan, tapi kita ditakdirkan untuk dipertemukan. Tanda tanya itu, aku menjawab, kita semua mempunyai prinsip. Jika itu kepercayaanmu, jalankan. Dan jika itu kepercayaanku, prinsipmu dan akan kubawa prinsipku. Mungkin kita tidak bisa menyatu untuk suatu hubungan, tapi
kita bisa bersatu dalam sebuah pertemanan.